Berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah umroh, tentu menjadi harapan banyak orang. Tapi dengan harga tiket yang mahal, menjadikan umroh adalah wisata religi mahal bagi sebagian besar umat muslim di Indonesia. Harga tiket umroh bisa menyentuh angka termurah di kisaran 25 juta rupiah, hingga yang mahal mencapai angka 50 juta rupiah. Harga mahal tersebut ternyata tidak membuat Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur mau melaksanakan ibadah umroh dengan biaya gratis. Apa alasannya? Yuk kita simak alasan Gus Qayyum mengapa tidak mau menerima tawaran umroh gratis dalam penggalan ceramahnya berikut ini. Kula niki cara ngeten per bulan umroh gratis itu per bulan jadi jadi pulau rohatunya oleh perusahaan jadi pulau seluruh dari umroh tapi alhamdulillah sampai saat ini si jio betul nanti pulau pulau ini nyata satu sebab uang ini pas yang gak ilmunya kita diparingi mahasiswa kebaikan ikan lumayan berharga lumayan bernilai sakwayah-wayah kuno jatuh paham sakwayah-wayah kuno jatuh ala diri bagi berbuat nopo paham itu berarti paham ini itu kata empiris wong jika itu berjalan wong berlebihan contoh makam dayai pulau jadah tanah pulau makam kebeningnya tidak lama kemudian ekonomi yang merosot anak miskin mantu miskin terus eling daya dia dapat di tanah kau di makamnya wong anak itu repot paham nah masuk keluar ini kata mutu negeri kata ojo gampang-gampang mau wakaf kurang ini mengajar forum doktor khusus tentang wakaf dan kunisulah tiap bulan sekali forum doktor khusus tentang wakaf kali forum doktor pengetahuan umum kali wakaf nah itu saya sudah wong kaya tanah sapi ya kecil musola pondok bu tompo dan setila keluarga ini kurang hadir ekonomi ini dan itu sangat mungkin sebab ono wong wakaf dengan emosi ono wong wakaf dengan dorongan agama ono wong wakaf dorongan pamer ono pemakaf dorongan bijaksana dan ini sih dorongan ini dorongan si emosi pemakaf sudah kok mengecil wakaf anak ikan ngelang itu akhirnya anak ibu dorongan itu nyayang lo biar kau dapat biar kau duit kau tidak kau sudah kau anak itu kan ngelang paham ini mula ampun kapil-kapil ampun kapil itu zaman kaji Nabi sallallahu alaihi wasallam orang sahabat Nabi dua anak wedok si kita suci wedok si kita berarti wasiat harta melebihi sepertiga kaji Nabi ojo ya nah anak pula namun wedok sepertiga kaji Nabi ojo kakek mulai sepertiga ojo sampai anak buku pelayaran miskin kemis ojo sampai itu tinggal itu padahal dunia ini kata anaknya namun setu dan ini
itu ustaz sing ada jadi biuju-biuju di ustaz sing apa ada jadi kan gue anak itu siji ya kan tanahku kayak nama jibu lawe kan kayak nama dokku kayak nama jelajahku lawe dunia untuk gue apa anakku siji pasal nama gusti Allah alis beres. Ini aja Pak, ini persoalnya, ini dibahas. Dibahas antara fikih dari tasawuf. Mulai orang fikih tak, namun semangat dibakar. Tapi ini tasawuf, ya baik kau pertimbangkan. Ini kok biaya eksesi. Uang ini biaya eksesi. Nonton itu kau wiraknya, mulai ketahui. Bener-bener. Itulah penggalan ceramah Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur tentang pentingnya pengkombinasian antara ilmu fikih dan tasawuf. Semoga makin menambah ilmu kita, hingga makin cerdas dan bijaksana mengambil dan menerima pemberian orang lain. Amin ya Rabbal Alamin.